Assalamualaikum semuanya, aku lagi di Panimbilan. Ini ketemu warungnya Pak Nur. Ini jualannya guys nih. Pak Nur, ini berapa harganya? Apa sayang? Ini. Ininya? Itu 35.000. Ini apa namanya? Ada pare. Pare. Daun pepaya. Daun pepaya ya. Ini oseng nangka guys. Ini ikan apa, ikan nila ya. Ini ikan disambelin belado teri oncom tempe orek acar timun. Ini ayam serundeng. Ini orek tempe yang pakai kecap, ini kentang, sambal goreng kentang, ini daun singkong ya, ada cumi guys, ntar dicobain semua sama aku, mau dibeli bawa pulang. Masakannya enak loh, siapa yang mau beli kesini deh, ke Mpok Nur di Cilendu. Sukarela. Paninggilan Jalan Sukarela guys. Nih, masakannya enak. Masakan rumah tapi enak banget. Yang jelas murah. Yang jual juga cantik. Kambingnya habis, kambingnya. Emang ada kambing? Masaknya di sini guys. Bersih loh tempatnya. Masaknya bersih banget. Tambah laris nih dari promo. Keren pokoknya. Masuk yuk. Semoga. Ini ya. Masak tuh. Apa? Jantung pisang. Oh ya, ini guys, jantung pisang lo dimasak. Ini biasanya saya di lodeh, ini di ini ya. Di oseng ya. Di lodeh aku suka lodeh tapi putih aja. Kayak enak banget loh sambal terasi. Bersih loh dapurnya, biar kata di luar nih bersih, masaknya bersih, tempat nyuci-nyucinya, jadi yakin banget kalau mau makan di sini tuh tempatnya bersih, pokoknya dicuci bersih. Soalnya kadang-kadang ada orang jualan itu sayur dicucinya seadanya. Ini alhamdulillah yang beli juga banyak guys, enak banget tadi bakwannya. Ini penampakan dari seberang jalan guys, seperti ini saya dari kejauhan. Itu sebelahnya klaster perumahan Mutiara Paninggilan. Ini masakannya enak banget guys, cobain deh guys. Enggak, bukan promosi, emang bener enak banget dan harganya sangat murah. Bersih, yang jelas bersih, enak banget. Itu yang jual Pak Nur yang pakai baju oranye, pakai kerudung. Pinggir jalan banget, tapi bersih kok. Itu yang beli ngantri guys, yang beli ngantri. Yang jelas enak banget. Dari luar kelihatan nih makanannya begini. Ini ada gulai, ini tahu. Ini banyak banget, emang enak banget, murah, yang jelas murah guys. Yuk cobain. Lu masak semua udah ada di sini, murah dan enak. Masak malah ribet. Iya ya, nggak apa-apa. Udah cukup, dikit aja, yang penting lauknya banyak. Ini cobain sama kentang. Kambingnya mau ya? Cuma yang serundeng, dada. Satu aja. Satu tauco, tauco ya. Dan singkong. Nanti kan pesmolnya ditaruh di piring sendiri ya, biar nanti saya makannya beda. Tahu tempe. Ini begini di sini aja. Ya enggak apa-apa dicampur. Nanti aku tanya. Oh ya, itu berapa semua Pak Nur? Ini saya yang megang. Ah,
berapa Pak Nur semua itu? 15, 20, 23. 23. Sama ikan pesmol satu, tapi di piringnya dipisah ya, guys. Oh iya. Enggak. Ibu. Ini semua 23.000, guys. Ya. Cobain ya, enak banget. Ini segini 23.000, guys. Nah, ya. Kembung Banjar. Nah, ini pesmol. Ikan kembungnya berapa? 15. Tuh, ini sama ikan kembung berarti semua berapa nih? 15 sama 23. Jadi ya, 40 kurang 2.000 ya? Iya. 38. 38 ya. Nih guys, semua 38, guys. Tuh, alhamdulillah enak banget nih masakannya. Cobain yuk. Selamat ya. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget masakannya tuh berbumbu, guys. Jadi nggak seperti warung makan pada umumnya itu kan rasanya kurang bumbu ya, ini pas banget bumbunya. Makanya yang beli rame banget, masih pagi yang beli udah ngantri. Nyobain ikan pesmolnya. Bismillah. Enak banget, mantep banget nih. Masakannya mantap banget. Dulu aku makan dulu ya.